Hidup seperti koboi, hidup seperti koboi. Huh. Nggak jelas kan? Gimana ya kawan, rasanya menjadi koboi di Roblox? Yaudah ayo kita main aja lah. Bertemu lagi dengan aku Mikin Krim, dan hari ini kita akan menjadi cowboy di Roblox. Hari ini aku sudah berdandan sebagai cowboy. Ini siapa nih? Ngikut-ngikutin ih. Missionnya ngikut-ngikutin ih. Wait, diam dulu dong, pengen lihat dong. Wait, diam. Parah ih. Missionnya ngikut-ngikutin ih. Kerenan aku lah ya, guys. Siapa yang the real cowboy, guys? Aku level 100 cowboy. Dia level 1000 mafia. Sumpah garing, tolong. Aku perlu asupan lawakan, guys, biar aku lucu. Ya walaupun wajahku udah lucu. Tolong, tolong. Oke deh, hari ini yang penting kita bakal menjadi cowboy kawan di Roblox. Pistolku sudah siap. Oke, ini buat apa? Tembak orang, tembak. Oh, mati kamu ya. Buset. Immortal anjay. Wih, gila, 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 gila. Wih, dia naik kuda, aku juga pengen dong geser. Wih, geser. Sumpah, sumpah, semuanya kayaknya immortal, kawan. Lagian aku nembak siapa, ngadepnya siapa ya, tolong. Kayaknya aku cowboy autis, kawan, udahlah, cabutlah. Di sini ada kayak, ini kawan, target. Targetnya apa sih, gak tahu, kita tembakin aja ya. Ayo dah, kawan, gimana sih kehidupan sebagai cowboy di Roblox, kawan? Kita meloncat-loncat, tolong. Ini obi ya, sumpah ini kayaknya parkour. Ternyata... Oh gila, emang kehidupan koboi itu keras kawan. Makanya tidak mudah menjadi koboi. Harus tiup pistol terus. Nafasnya habis ntar. Aku the real koboi guys. Ternyata koboi itu parkour ya. Parkour teman-teman. Bahkan koboi saja mencari mati seperti Tarzan. Diinjak-injak aliran. Jatuh dong, jatuh. Mampus, mampus. Jatuh. Woi, jatuh. Woi, kok aku yang jatuh? No. Gila, aku koboi sejati guys. Emang jago sekali. Lah dari sini lagi dong. Tapi tenang saja, kita melewati ini dengan mudah. Ini ada target lagi. Kutembak semua lah ya kawan ya, ada target ya. Hah, jangan bergerak. Bahkan kaktus aja angkat tangan. Parah, parah. Kita dikejar, wey. Geser. Kaktusnya angkat tangan lagi. Ayo dah, ini kita injak di atas. Para bir-bir. Bahkan topi koboy. Wow, topi koboy. Aku pengen topi koboy yang di bawah, please lah ya. Topi koboi yang kupake KW. Tidak. Lihat kan, gara-gara topi koboiku palsu jadi mati. Ngulang lagi apa? Astaga. Ayo dah, menginjak. Ini gelas kan? Nggak tahu lah kawan. Koboi mah bebas, nginjak apa aja juga bebas ya. Yeah. Easy. Ini kemana dah? Jalan-jalan. Go. Go jalan. Ih, mogok kan? Ih, parah. Aku koboi nih. Masa nggak jalan mobilnya? Jalan-jalan mobil. Go. Males aku cuy. Ya udah aku yang jalan lah. Apa ya? Koboi macam apa yang meloncat di lava kawan? Sejak kapan koboi lawannya lava weh? Biarin lah ya kawan. Koboi hidupnya itu ekstrim. Meloncat di atas jembatan yang tidak jelas. Ya wajar lah, koboi sepertiku juga tidak jelas. Yang penting mati ya. Bagus, 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 bagus. Lanjutkan, lanjutkan. Inilah guys bagaimana cara koboi hidup. Emang begini coy. Kalian kayak, waduh, mampus. Kalian tidak pernah melihat kan koboi hidup itu gimana? Kayak gini ku kasih tahu. Inilah bagaimana kehidupan keras seorang koboi guys. Jangan pernah meremehkan seorang koboi. Avoid the snakes. Gila. Kalau koboi itu pinter bahasa Inggris ya. Avoid the snakes artinya... Ya, itu. Ular. Hindari ular guys. Lagian ini ngapain sih ular kobra? Menggeliat kan tubuhnya. Nggak bisa jadi koboi kan? Menggeliat sih tubuhnya ya. Terus gila. Ini ada emas di bawah kah? tolong lah ya. Emang koboi nginjak emas ya? Nggak tahu lah ya kawan ya. Koboi di sini mah bebas. Koboi di Roblox bebas guys. Yang penting melewati segala cobaan hidup. Apa ini? Scorpion? Hah? Mati. Apa ini kawan? Scorpion? Begini doang Scorpion. Hah? Koboi mah. Gak takut Scorpion, tapi dari tadi mati, bodo amat. Gila, dia lewat aja gitu. Parah, parah, parah. Ternyata lewat aja, aku kira injak kok. Terangkanlah. Ada item-itemnya di bawah. Scorpionnya mah aku gak takut, coy. Sereman juga kecoa.
Ayolah kita lewati segala cobaan hidup koboy ya. Easy peasy lemon squeezy. Sumpah scorpionnya banyak banget. Ya biarin lah ya kawan ya. Yang penting bukan kecoa. Apalagi kalau kecoanya terbang. Bye bye duluan ya. Aku emang koboy terswag. Berikan aku kacamata. Yeah. Ini baru namanya koboy swag. Duluan ya koboynya. Sah. Di sini ada apa? Gak ada apa-apa. Mana sih target lagi? Gak ada target tembakan lagi kah? Terus pistol ini buat apa? Sumpah, aku bawa-bawa pistol tapi tidak dipakai. Emang tidak berguna. Ya, yang penting poseku keren lah ya seperti cowboy. Beginilah cara kehidupan cowboy, guys. Penasaran bagaimana kehidupan cowboy? Beginilah, selalu menantang kematian. Apa ini? Ih, masuk ke mulut ular apa? Oke, whatever. Yeay, inilah cara hidup cowboy guys. Ular yang gak mau makan kita, kita yang sengaja mengorbankan diri untuk masuk ke dalam mulut ular. Biarinlah mengorbankan diri masuk ke dalam mulut ular ya guys. Beginilah cara cowboy bekerja guys. Nginjek tikus, nginjek ayam goreng. Gila ayam goreng ya. Nih ular makannya lebih enak daripada aku. Woi parah. Ini apalagi nginjek pala anjir. Gila serem-serem. Makanya jadi orang jangan botak ya. Hai. Enggak tahu sih aku botak atau enggak. Ya minimal ada topi jadi aku enggak ketahuan botaknya. Duluan ya. Ayo dah kita meloncati. Ternyata perut ular lebih kompleks daripada matematika, guys. Mana ada perut ular di begini, coy. Ribet amat perut ular. Tulangnya juga banyak lagi. Anjay, bisa nebus lagi tulangnya. Tulang toko sebelah nih, belinya palsu. Untung aku koboy ya. Bisa meloncati segala jenis tulang. Lihat, ini buktinya. Emang udah pro mah beda, pro mah beda ya, ya. Ini apa lagi dah? Sumpah ini perut ular panjang amat dah. Wait, what the flip? Ayo dah, ngeng, mati, bagus. Pala botaku terpental lagi, tolong. Tenang. Cowboy punya teknik mati, bagus. Semua sudah direncanakan guys. Sumpah cupu banget aku, wait, tolong. Cowboy, loncat terus. Nah, kan kayak gini lebih masuk akal. Nyal sih, beginilah cara cowboy bekerja guys, sangat pro ya. Cowboy mah bebas, jago. Lah, keluar lagi dong. Oh iya, emang habitatnya di sini ya. Duluan ya, menginjak batu, menginjak barrel. Walaupun gak tahu tujuannya nginjak-nginjak apa, yang penting melalui. Ini tujuan kita main kemana sih? Oh, ini kita mau duel kah? Ayo kita duel. Mati kamu. Sumpah immortal coy. Kayak percuma ini pistol, kayak pistol mainan. Pistol burung ini, nembak burung aja. Gak ada burungnya lagi ya, bagus. Ayo kita kemana nih? Oh, masuk ke dalam rumah ini kah? Penduduk TNT. Yaudah, let's go. Duluan ya. Oh, ini bukan rumah, ini kereta. Wow, kita naik kereta, cuy. Keretanya jalan. Iyalah, jalan. Yeah, terus ini kita masih kemana? Oh, loncatin kereta kah? Loncatin naik ke atas itu kah? Enggak lah, duluan biasa. Aku duluan ya. Oh, immortal aku ternyata. Gitulah kehidupan cowboy memang keras ya, kawan ya. Kita harus mengikuti kereta ini. Anjay, beneran jalan ya. Tolong, ini jalan kemana? Oh, masuk sini. Oh, TNT. Kenapa banyak banget TNT? Oh, gila. Meledak kan aku jadi merah. Kepedesan apa itu? Kena TNT, muka kita langsung merah, kawan. Jadi kita nggak boleh kena daripada kepedesan. Oh my God, ini kita kayak nantang maut, sumpah. Cowboy, demen banget sih nantang maut. Ini kenapa? TNT yang ini kalau kita injek nggak kenapa-napa. Sumpah, labil banget nih TNT. Yaudah, kita lanjutkan saja kehidupan kita sebagai cowboy. Yang tidak tahu ada tujuan hidupnya, yang penting loncat guys. Yes, yang kita injak apa ini? Arang, bagus. Sekarang muka aku jadi hitam seperti arang. Udah botak arang lagi ya. Oh, loncatin arangnya coy, bukan di atas arang. Tolong. Pro. Oh no. Badanku seksi banget lagi kalau berubah jadi arang. Jadi keterusan kan. Ngeng. Ini apa lagi dah? Arang. Tadi menghindari arang, sekarang mandi arang. Bagus. Cowboy mah bebas. Ayo dah kawan, kita meloncati lagi. Supaya ini kereta kita mau kemana sih? Oh, kita udah nyampe kah? Nyampe mana nih? Toilet kah? Dari tadi kebelet toilet lah. Nah, udah. Katanya udah selesai. Nggak tau lah kawan, di sini ada YouTube. Aku pilih YouTube, the real YouTube. Apa ini? Ini bisa buat apa? Wah! Oh, emang pro aku cuy. Inilah cowboy sesungguhnya, guys. Cara hidup cowboy sesungguhnya itu seperti ini. Meloncat-loncat. Menuju surga ya, langsung saja. Ayo kita coba ke pojok dunia situ ya. Oh iya kawan, ini kota awal, anjay. Jadi cowboy mah bebas ya, melewati kota demi kota. Tadi kita naik kereta, bisa naik kereta lagi nggak? Oh bagus, bisa lagi. Oh iya bagus, keretanya jalan lagi ya, bagus. Tapi duluan biatch, aeng pro. Ya udah deh kan, sampai sini dulu kita menjadi cowboy di Roblox.
So aku gak tahu coy kenapa aku main game ini, tapi beginilah cara kehidupan cowboy Roblox guys. Jadi boleh kali kalian tinggalkan like di video ini, dan boleh kali kalian share video ini, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. So aku bikin game, thank you watching, see you next time, goodbye. My life is a party, my home is the club. I party like a rockstar.